Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Maka ketahui olehmu bahawa sesungguhnya hukum itu tiga perkara. Pertama, hukum akal. Kedua, hukum adat. Ketiga, hukum syarak. Maka hukum akal itu iaitu racun daripada mengisbatkan daripada satu perbuatan atau menafikan dia. Baik. Kata musannif, maka ketahui olehmu bahawa sesungguhnya hukum itu tiga perkara. Hukum itu tiga bahagi, tiga pembahagian hukum. Hukum makna apa? Hukum itu artinya satu keputusan. Artinya keputusan itu terbahagi kepada tiga. Apabila kita memutuskan sesuatu, seperti kita mengatakan tiga pinggan nasi kalau dimakan kenyang, itu satu keputusan yang dipanggil hukum. Adakah tiga pinggan itu diputuskan melalui syarak atau diputuskan melalui akal atau diputuskan melalui adat kebiasaan? Yang itulah pembahagian hukum. Seorang yang mandi terjun ke dalam sungai, kemudian dia kata tak basah. Jadi apa keputusan? Keputusan akal bagaimana? Keputusan adat bagaimana? Itu dikatakan hukum adat, hukum akal. Sembahyang itu wajib atau tidak? Wajib. Siapa yang mewajibkan? Allah. Maka keputusan itu menurut akal atau menurut adat semata-mata atau menurut syarak? Maka itu dikatakan keputusan syarak. Maka keputusan itu dipanggil hukum dan terpecah terbahagi kepada tiga, iaitu akal, adat dan syarak. Baik. Maka hukum akal itu baru dibahaskan. Hukum akal itu apa dia? Keputusan akal. Maka hukum akal itu, yakni keputusan yang diputuskan oleh akal itu, artinya iaitu racun. Racun ini artinya ibarat atau ungkapan. Racun maknanya satu ungkapan daripada mengisbatkan, iaitu satu ibarat, satu ungkapan, satu racun terhadap perbuatan mengisbatkan. Mengisbatkan artinya mensabitkan. Seperti kita kata orang itu bersalah, itu mensabitkan kesalahan kepada si fulan. Alam ini baharu, mensabitkan baharu kepada alam. Si fulan itu berdiri, mensabitkan berdiri kepada si fulan. Itu dikatakan mensabitkan atau mengisbatkan. Mengisbatkan ini atas wazan af'ala yuf'ilu if'alan.
Sabata artinya tetap. Kalau ditambah hamzah pada permulaannya jadi asbata, itu membawa erti me dengan an. Artinya mensabitkan. Asbata yusbitu isbatan. Baik. Maka mensabitkan itu adalah seperti kita kata tadi, si fulan itu bersalah, itu mensabitkan. Alam ini baharu, itu mensabitkan. Alam ini ada penciptanya, itu mensabitkan. Allah itu maha berkuasa, itu mensabitkan. Baik. Daripada satu perbuatan, kita sabitkan tadi, alam ini baharu, itu kita sabitkan baharu kepada alam. Allah itu qidam, mensabitkan qidam kepada Allah. Itu dikatakan mensabitkan atau mengisbatkan. Atau menafikan dia. Atau menafikan dia artinya menafikan satu perbuatan pula. Seperti kita kata, alam ini tidak qadim. Tidak itu artinya menafikan. Allah itu tidak baharu, itu menafikan. Nah, itu dikatakan tadi, hukum akal atau keputusan akal itu adalah mensabitkan atau menindakkan satu perkara terhadap satu perkara yang lain. Itu dia panggil hukum akal, yang mana keputusannya adalah akal. Akan tetapi akal ini dia tidak boleh menyendiri. Dia tidak boleh semata-mata akal. Walaupun namanya hukum akal, akan tetapi tempat berpijaknya adalah pada nas syar'i. Seperti mana Allah menyebutkan, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas tiap-tiap sesuatu maha berkuasa. Berkuasa artinya apa? Berkuasa pada mengadakan dan mentiadakan. Baik. Mengadakan dan mentiadakan. Maka akal kita kata, selagi ianya adalah harus, maka Allah boleh menjadikan dan boleh mentiadakan dia. Apa dia? Alam contohnya. Lagi basah bagi orang yang masuk ke dalam air. Tak basah bagi orang yang masuk ke dalam air. Kenapa dikatakan masuk dalam air tidak basah itu adalah harus pada akal? Kenapa? Karena kita berpijak di atas nas, berpegang di atas nas. Allah mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu atas tiap-tiap sesuatu maha berkuasa. Sesuatu itu ditakrifkan oleh ulama asalkan perkara itu harus. Perkara mustahil, perkara wajib tidak termasuk di dalam syai'. Innallaha ala kulli syai'in. Syai'in makna sesuatu. Sesuatu itu membawa erti yang harus sahaja. Harus itu apa dia? Harus ada, harus tak ada. Contohnya, alam ini. Adakah wajib dia ada? Adakah mustahil dia ada? Tidak, harus ada, harus tak ada. Anak bagi seseorang, mesti ada ke mesti tak ada kalau dia bernikah? Harus ada. Maka oleh kerana itu, itu adalah ditakluk oleh kudrat Allah. Allah boleh mengadakan, boleh meniadakan. Baik. Kalau begitu, boleh terjadi atau tidak? Tanpa perkahwinan, seseorang itu mendapat anak. Dikatakan harus. Kenapa harus? Kerana menjadikan anak bagi manusia itu harus bagi Allah. Walaupun tanpa ibu, walaupun tanpa ibu dan bapa. Seperti Nabi Adam alaihissalam, tak ada ibu, tak ada bapa. Seperti mana
Nabi Isa alaihi salam ada ibu tak ada bapa. Itu artinya berkuasanya Allah Ta'ala. Maka akal mengatakan ada anak, tak ada anak itu harus. Allah menyebutkan perkara harus itu adalah di bawah ta'aluk kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang masuk ke dalam air, dia kata dia tak basah. Saya berendam dalam air, bangun-bangun baju saya kering. Apa hukum akal mengatakan? Mustahil ke, harus ke, wajib? Kenapa harus? Sebab basah tak basah itu adalah perkara harus. Dan dia boleh diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka oleh kerana itu kita mengatakan pada akal perkara itu harus sahaja berlaku. Tetapi kebiasaannya orang masuk dalam air, dia keluar basah ke kering? Basah. Maka wajib pada adat tapi harus pada akal. Wajib pada adat maknanya pada adat pasti basah. Kita terjun dalam kolam dengan baju-baju kita, keluar basah. Masuk orang lain 10 orang semua basah belakang. Tetapi kita tengok sejarah para awliya di tanah Melayu. Ada yang masuk dalam hujan tidak memakai payung, bawa pelita tapi tak padam pelita dan tak basah. Kita kata harus pada akal terjadi demikian tapi mustahil pada adat. Kenapa kita kata begitu? Kerana takrifan masing-masing itu berbeza. Ya? Karena adat bergantung kepada kebiasaannya. Tiga pinggan makan, kenyang ke tak kenyang? Dia kata saya tak kenyang tiga pinggan. Sako. Tidak. Maknanya tak masuk akal, dia kata. Pada adat tiga pinggan itu mengenyangkan. Tapi terjadi sebaliknya. Kita kata mustahil pada adat tapi harus pada akal. Karena boleh Allah menjadikan hatta makanlah banyak mana sekalipun, dia takkan kenyang. Seperti orang yang kehausan di saat berlakunya sakaratul maut. Walau banyak mana air dituangkan dalam mulut, ini tidak akan menghilangkan dahaga. Maka harus pada akal. Pada adat mustahil, sebab dia tak kenyang juga perut dia. Dah minum air tak hilang juga dahaga dia. Tapi Allah mengatakan demikian. Dan juga dikatakan oleh para alim ulama kita, dah ada di kalangan orang menghadapi sakaratul maut, mereka itu dituangkan walau dengan 7 lautan sekalipun tidak akan menghilangkan dahaganya. Itu kita kata apa dia? Itu mustahil pada adat, dia tak hilang dahaga. Tapi harus pada akal terjadi demikian. Karena menghilangkan dahaga ataupun dahaganya tidak hilang, itu adalah perkara harus. Dan Allah boleh menjadikan orang tak minum berhari-hari tapi masih tak haus, boleh atau tidak? Itu pada adatnya mustahil, pada akalnya harus. Kenapa? Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Pegang situ. Baik. Jadi mukjizat yang berlaku kepada para nabi. Seperti mana tangan kita ni kita melihat kering je. Macam mana tiba-tiba boleh keluar pula air daripada celah jari kita? Berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanan yang kita makan, hidangkanlah lauk sepiring. Kemudian nasi tinggal sepinggan. Nak makan 100 orang. Pada adatnya macam mana? Boleh? Tak boleh. Melainkan makan sebiji seorang. Ambil sebiji, makan. Sebiji, makan. Ini kuah colekkan jari. Yang tu aja. Sulas nasi, colek ni, makan. Itu boleh. Tapi sehingga kekenyangan semua itu mustahil pada adat. Tapi harus pada akal. Orang di hospital berhari-hari, dia tahan wad, tak bagi makan. Tapi boleh tanya kenyang atau tidak? Tak lapar. Artinya berlaku juga kerana innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Kalau seandainya kita katakan pada akal mustahil, pada adat mustahil, apa kata ulama? Boleh menjadi kufur. Kenapa boleh menjadi kufur? Kerana menafikan mukjizat yang berlaku kepada para nabi yang mencarikan adat. Sebab itu hubung kait antara akal dengan adat tadi. Pada adatnya mustahil jari keluar air. Pada adatnya mustahil nasi sebanyak itu boleh dimakan sebanyak 500 orang.
Pada adatnya mustahil pokok kurma dipanggil Nabi datang. Pada akal tidak. Kenapa? Karena itu perkara harus dan Allah boleh menjadikannya. Maka akal kita mengatakan harus terjadi. Dan karena itulah syariat kita pada hukum syarak wajib mempercayai berlakunya mukjizat yang mencarikan bagi adat dan harus berlaku pada akal. Nah, baik. Ada satu wali Allah di Batang Kali. Tak pernah nak menunjukkan kewalian dia. Dah. Tak pernah menunjukkan kewalian dia. Satu hari dia pergi mengajar. Mengajar ikut sungai, rumah dia seberang sungai, jalan seberang sungai. Jambatan sana. Dia kena berjalan dulu, pusing buat U-turn, baru pergi tunggu bas. Tiba-tiba di sebelah stesen bas tu ada orang jual goreng pisang. Dia tak perasan kerana ada benda tertinggal dan dia tak teringat sebelah sini ni ada orang jual goreng pisang. Cerita ni makruf di Batang Kali. Kemudian dia tengok-tengok beg duit tak ada. Dia turun daripada bukit terus berjalan atas air balik ke rumah dia, ambil beg duit, dia turun balik, jalan atas air balik tunggu bas. Penjual goreng pisang cakap, dia kata, "Tuan jalan atas air tadi." Baru dia perasan ada orang nampak. Dia kata, "Apa? Mana ada ikan jalan atas air? Manusia tak boleh. Saya nampak tuan tadi, tak ada. Mana ada? Saya ikut jalan sana." Menyembunyikan dak karamah dia. Kita kata apa? Boleh jalan atas air. Mustahil pada adat tapi harus pada akal. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau mustahillah berjalan atas air, maka ikan tu mustahil duduk dalam air. Nah, oleh kerana itu dia mustahil cuma pada adat. Sebab itu dikatakan mukjizat dan karamah itu sesuatu yang mencarikan adat, merosakkan adat. Kenapa? Karena adat biasanya tidak boleh berjalan atas air. Itu berlaku kepada anak murid dan Syekh Muhammad Said Al-Linggi, mengaji dengan Syekh Muhammad Said, akhirnya pulang ke Indonesia dengan berjalan daripada Linggi sampai ke Indonesia di atas lautan. Ini berlaku zaman dulu, mencarikan bagi adat. Dah. Dia kata betul ke cerita ni, tak percaya sudah. Nah. Baik. Tapi itu dikatakan karamah, mencarikan bagi adat. Luar biasa. Syekh Muhammad, Syekh Ahmad, mantan mufti kita dulu, ayah kepada Syekh Murtada. Makruf cerita dia. Dia tidur, driver duduk belakang, dia mandu kereta. Lepas tu dia tidur dekat Bukit Putus sambil kereta berjalan. Dia terkejut bila sampai ke rumah. Kita terkejut bila sampai ke gaung. Dia terkejut sampai ke rumah. Sampai dah. Itu apa dia? Karamah atau tidak? Karamah. Pada adatnya macam mana? Gaung. Pada akal tidak mustahil berlaku demikian kerana innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah ada anak atau tidak? Allah tidak ada anak. Boleh tidak Allah menjadikan anaknya dengan perkataan innallaha ala kulli syai'in qadir? Tidak. Pada akal tidak boleh, mustahil. Kenapa pula? Karena akal kita mengatakan bahawasanya mustahil Allah memiliki anak. Kalau boleh, maka bertukar habis segala takrif dan harus juga Allah bukan Tuhan. Akhirnya membawa kepada situ. Oleh kerana itu ulama kita dah dibuatnya kaedah bahawasanya cara pemikiran akal begini, cara menilai dengan adat begini, berpandukan kepada nas. Alam ini ada tak pencipta dia? Ada. Siapa nama dia? Allah. Adakah akal kita bagi tahu kita namanya Allah? Tidak. Siapa bagi tahu? Nabi kita. Hadis. Lagi siapa bagi tahu? Allah sendiri. Di mana? Al-Quran. Artinya akal itu ada sempadan dia. Tidak boleh melanggar batas. Kita boleh cari satu rumah. Orang kata rumah Ustaz Yusri. Kat mana? Cari dekat Temiang. Contoh. Bisa kena duduk Temiang. Contoh. Kat Temiang. Bagi dia direction dia. Ikut kiri, masuk kanan. Dah jumpa sampai jumpa apa masjid. Jalan dalam lagi. Itu cari. Kita cari. Panduan tadi apa dia? Kaedah. Kaedah itu memandu.
ta'rifan daripada hukum akal tadi memandu untuk kita dapat keputusannya ini adalah hukum akal. Ulama kita buat untuk sampai kata ke rumah orang ini, direction dia macam ini, sini sana sini sana sini sana, akhirnya sampai di rumah. Tak pernah jumpa saya isteri, contoh. Nak tahu dia tu macam mana? Tanya dia. Saya isteri ke? Dia kata, "Eh, bukan." Tengok oleh pula. "Saya isteri ke?" "Ah, saya isteri." Yang bagi tahu nama siapa dia? Kenal tak? Tak. Tapi beritahu siapa dia? Tuhan yang punya nama. Maka Allah Ta'ala menjadikan alam. Kaedah akal kita memikirkan alam ini baharu, dia baru ada, ada berlaku perubahan, setiap perubahan tu tiada baharu, pasti ada pencipta dia. Siapa pencipta dia? Tengok apa kata Nabi, apa kata Al-Quran. Mana itu had akal kita. Tapi lebih daripada itu, pasti akhirnya pergi semula kepada nas. Baik. Itu hukum akal. Baik. Kedua, Seperti kata kita. Ada. Ni bahas kita lama. Seperti kata kita, walhalnya seperti kita kata. Contohnya macam ini. Kita kata alam ini tentu baharu. Alam itu apa dia? Alam ini artinya masih wallah. Lain pada makna masih wallah tu apa dia alam? Alam itu artinya tanda, alamat, tanda. Tanda apa? Tanda wujudnya Allah. Nah, tanda kuasanya Allah. Tanda berkehendaknya Allah. Tanda ilmunya Allah. Maka itu dikatakan alam. Nah. Dan alam ini juga diitlak dikatakan kepada masiwallah. Masiwallah makna apa? Masiwallah artinya barang yang selain Allah. Sesuatu yang selain Allah, maka itulah dikatakan sebagai alam. Sebutlah apa sahaja. Dia kata dalam hati saya dia sebut. Sebut apa dia? Saya sebut Allah, Allah, Allah. Siapa yang alam? Sebutan itu yang alam. Tapi madlul atau ditunjukkan oleh Allah itu qadim lagi azali. Artinya apa? Allah itu lafaz. Lafaz bukan Tuhan. Yang ditunjuki oleh lafaz itu adalah zat yang qadim yang wajibul wujud. Boleh faham tak? Ya. Hati kita berkata apa jua yang terbit daripada manusia itu adalah makhluk Allah. Hatta sebutan Allah sekalipun. Kita duduk seorang-seorang sebut Allah, Allah, la ilaha illallah. Tuan-tuan kalau tengok dalam kitab Ad-Dusuqi, Hasyiah Ad-Dusuqi di bab yang terakhir, istighna dan iftiqar. Mana simpulan daripada itu? Iaitu dalam kalimat la ilaha illallah. Apa kelebihan dia? Sangat besar. Sebab itu jangan tinggalkan menyebut la ilaha illallah dengan ikhlas, sebut sungguh. Dia kata saya tak tahu fadilat dia. Tak tahu fadilat tak apa. Tak. Dia baik tak tahu fadilat. Tak. Tahu fadilat hari-hari mengira, dia kata sesudah. Banyak pahala lagi ni. Baik. Tak tahu. Yang penting kita tahu apa dia la ilaha illallah. Mana yang dikatakan nafi, mana manfi, mana isbat, mana musbat. Mana penafian itu? Apa yang dinafikan? Mana pengisbatan, pensabitan itu mana? Mana yang disabitkan? Jadi kelebihan dia, kita tengok dalam kitab Hasyiah Ad-Dusuqi ala Ummil Barahin pada bab yang terakhir diceritakan kelebihan menyebut la ilaha illallah. Ya? Sebab itu jangan tinggal. Pagi sebut la ilaha illallah. Dah. Malam sebut la ilaha illallah. Ada kelebihan yang sangat-sangat sah. Sehingga kan disebutkan dalam kitab tersebut 70 ribu la ilaha illallah akan mengkafarahkan segala dosa yang ada. Dah. Dan ulama kita disebutkan juga dalam Hasyiah Ad-Dusuqi, dia kata setelah selesai 70 ribu untuk dirinya, maka dibuat 70 ribu dihadiahkan pula kepada ibu dia,
dihadiahkan kepada ayah dia, dihadiahkan kepada saudara mara dia. Nampak? Ha, 70 ribu tersebut. Sebab itu dalam tariqah Ahmadiyah yang dibawa oleh mantan mufti kita dulu, iaitu Datuk Syekh Murtada, masuk je tariqah La ilaha illallah 70 ribu. Nampak? Kasih bersih dosa dulu. Nah, baik. Pengalaman kita macam-macam kan, ketika La ilaha illallah macam-macam. Kita sebut La ilaha illallah, tapi fikiran kita ke lain. Maidin, Jayun, tak. Ha. Baik. Seperti kata kita, alam ini tentu baharu. Masih wallah tadi. Ya. Alam ini tentu baharu. Begitu juga sikit saya tambah tuan-tuan, zikir Allah. Kan? Zikir Allah. Allah tahu apa dia? Ismul A'zam. Nama yang paling agung itu ialah Allah. Ha, dia kata tak ada pahala. Tak, sebab pahala dia yang bagi. Ya? Yang cakap tak ada pahala tu yang bagi pahala. Jadi memang dia tahulah pahala dia tak ada. Yang kita ni tak tahu. Yang kita tahu Allah yang bagi pahala. Kalau kita makan baca bismillah pun Allah kasih pahala. Kalau kita duduk dengan tujuan beriktikaf, Allah kasih pahala. Kita berjalan tak menyusahkan orang, Allah kasih pahala. Sebut Allah, tak ada pahala. Ha, kan? Tapi dia tak ada pahala, tak payah sebutlah dia. Kita sebut. Ha? Sebut Allah, Allah, Allah. Ya? Baik. Apa kata Nabi? Afdalu ma'akul wal amya'u min qabli la ilaha illallah. Au kama qala. Seafdal-afdal perkataan, aku menyebutnya dan para nabi juga menyebutnya. Apa dia? La ilaha illallah. Kalau nabi menyebut, kemudian nabi sebelum nabi Rasulullah menyebutkan, berapa banyak nabi? 240 ribu orang nabi menyebut la ilaha illallah. Para awliya menyebut la ilaha illallah. Kita menyebut la ilaha illallah, tidakkah kita sama dengan dia menyebut? Sama tak? Kalau sama tu serumpun ke tak serumpun? Ha, bayangkan yang itu aja. Baik. Dia tak nak sebut, suka hati dia. Dia kata sebut tahlil, itu adalah perbuatan orang Hindu. Tak. Saya tak tahulah, Hindu bila sejak bila dia tahlil? Ada? Tak ada. Dia tahlil dalam kuil ramai-ramai? Ada? Tak ada. Ini satu pembohongan. Tahlil, acara tahlil adalah amalan Hindu. Tak. Satu fitnah kepada agama lain. Dia tak pernah buat, kita kata dia buat. Baik. Kalau begitu dia bukan Hindu, dia Islam. Sebab tahlil itu la ilaha illallah. Ha, baik. Seperti kata kita, alam ini tentu baharu. Alam inilah, iaitu masih wallah. Artinya barang yang lain daripada Allah pasti dia baharu. Baharu tu makna apa? Baharu ada. Artinya sebelum ini tidak ada. Alam ini, kalau dikatakan alam ini tentu baharu, artinya alam ini baru ada, sebelum ini tak ada. Bila tak ada, kemudian ada, pasti ada yang mengadakan dia. Maka akal kita tak sampai untuk kata siapa mengadakan dia. Rujuk kepada hadis, rujuk kepada Quran. Quran kata apa? Akulah yang menciptakan, yakni Allah. Nabi kata alam ini diciptakan oleh Allah. Akal kita mengatakan alam ini pasti ada penciptanya. Maka pasti Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah yang mengatakan demikian. Nah, ha, sebab itu dikatakan alam ini baru ada, dulu tak ada. Setiap yang baru ada itu pasti ada penciptanya. Allah kata dia penciptanya. Ah, ha, maka kita katakan ini adalah satu pengisbatan, satu pensabitan dengan jalan akal berpandukan kepada nas. Baik. Dan iaitu tidak qadim ini adalah menafikan. Tadi mengisbatkan. Ta'rifan hukum akal tadi mensabitkan satu perkara atau menafikan satu perkara tadi. Mensabitkan dengan kita mengatakan alam ini baharu. Sabit. Tidak qadim itu menafikan. Kedua-duanya adalah hukum akal. Baik. Allah mengatakan huwallazi khalaqas samawati wal ardh. Dialah yang menjadikan langit dan bumi. Maka pasti langit dan bumi itu adalah sebahagian daripada alam.
kita mengatakan alam ini ada pencipta. Allah kata dia yang menjadikan. Di situ perkaitan antara hukum akal dengan nas syarak. Bukan semata-mata akal. Orang mengatakan pengajian sifat 20 ni adalah falsafah akal semata-mata. Itu kan pembohong. Kita dah kata tadi dah. Asalnya daripada nas. Adakah Allah mengatakan Allah wujud lawannya Adam? Allah ada lawannya tak ada, mustahil tak ada, wajib ada. Adakah Allah ajar begitu? Ada. Bagaimana kita katakan ada? Wa'budullah wajtanibut tahud. Sembahlah Allah, lawannya jangan ikut tahud. Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'ah. Sembahlah Allah, jangan syirikkan. Lawan daripada sembah tadi mensyirikkan. Maknanya kamu sembah yang ini mengesakan Allah Ta'ala, jangan syirikkan dia. Allah itu ada, lawannya tidak ada. Ibadah itu adalah mentauhidkan Allah, lawannya mensyirikkan Allah. Quran mengatakan demikian. Atas kaidah inilah ulama kita mengajar kita wujud lawannya ada. Wujud artinya ada, lawannya tiada. Berdasarkan kepada sembahlah Allah, jangan syirikkan Allah. Nah, Quran ada menyebutkan demikian. Maka ulama kita ikut. Sebab itu akal tadi bukan akal semata-mata, tetapi berdasarkan kepada nas daripada syarak. Baik. Kemudian, dan barang sebagainya dan contoh-contoh yang lain lah, dia kata. Itu dikatakan hukum akal. Dan iaitu hukum akal tersebut dibahagi, dipecahkan atas tiga bahagi, atas tiga pecahan. Hukum akal dipecahkan kepada tiga cabang. Dipecahkan kepada tiga cabang. Asalnya hukum, tulis hukum di situ, hukum pecah tiga. Pertama, hukum tersebut dikatakan hukum akal. Kedua, hukum adat. Ketiga, hukum syarak. Hukum akal dipecah kepada tiga bahagian. Nah, apa dia? Wujub, istihalah, jawaz. Ataupun wajib, mustahil, harus. Tiga tu. Baik. Hukum adat juga terpecah kepada tiga juga. Wujub, istihalah, jawaz. Sama dengan wajib, mustahil, harus. Sama juga. Hukum syarak pecah lima. Apa dia? Wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Lima tu hukum syarak. Hukum akal tiga, hukum adat tiga, hukum syarak lima. Baik. Yang kita bincangkan ni hukum adat ke, hukum akal ke, hukum syarak? Hukum akal. Hukum adat tak bincang kat sini. Hukum syarak pun tak bincang dekat sini juga. Tapi atas nama hukum tadi ulama kita sebut juga pembahagiannya. Baik. Jadi dia kata, dan iaitu hukum akal itu dibahagi atas tiga bahagi, tiga pecahan, seperti yang telah tersebut itu, sebagaimana yang telah disebutkan pada pada perjumpaan yang lalu. Dan habis itu hukum akal. Ingat tuan-tuan, hukum akal tadi artinya iaitu satu keputusan dalam mensabitkan atau menafikan sesuatu terhadap satu perkara yang lain. Seperti alam ini baharu, itu mensabitkan. Alam ini tidak qadim, itu menafikan. Baik. Itu keputusan berdasarkan kepada akal yang dipandu oleh syarak. Baik. Dan hukum adat itu, hukum adat pula, maka iaitu racan, iaitu ibarat atau ungkapan. Iaitu racan artinya satu ungkapan, daripada artinya tentang. Iaitu racan atau ungkapan terhadap menyertai satu perbuatan. Iaitu ungkapan terhadap penyertaan satu perbuatan serta takarrur halnya. Takarrur,
Takarrur tersebut daripada perkataan takarroro yatakarroru takarruron. Yaitu artinya berulang-ulang kali. Baik. Tadi dah kita faham hukum akal. Hukum akal adalah keputusan akal yang dipandu oleh nas syara', dan akal itu menghukumkan, artinya mensabitkan sesuatu atau menafikan sesuatu. Nah, habis hukum akal. Hukum adat itu artinya satu keputusan yang keluar daripada pertautan antara satu perkara dengan berulang-ulang baru dapat keputusan. Satu pinggan, dah, orang Melayu kita kata apa, dia orang ni sembilan, dia kata sepinggan togak, sejunjung nasi. Ada, dia kata mak banyak air nasi sejunjung. Dah, sejunjung maknanya sepinggan penuh. Ada, sepinggan penuh tadi itu pada adatnya kenyang ke tak kenyang. Dia kata pada adat tidak mengenyangkan, sah sako. Dah, ada molo, kata orang ni sembilan kan, ada membela hantu. Sebab sepinggan besar makan tak kenyang. Ha? Tapi pada adatnya kenyang ke tak kenyang? Pada adat kenyang. Ada tak orang makan sepinggan besar tak kenyang? Ada. Tapi kalau ikut majoritinya kenyang ke tak kenyang? Maka kenyang. Berapa orang kita test? Dah, jadi sampel kita berapa orang? Daripada 10 orang yang kita pilih dengan sepinggan nasi yang sebegitu banyak, saya mendapati 8 daripadanya kekenyangan dan 2 lagi itu masih lapar. Contoh, ada. Kalau 3 pinggan saya rasa memang kenyang semua. Kalau ada kata tak kenyang, sako lagi. Tak, molo. Tapi kalau dia kata sepinggan tadi itu yang penuh pada adatnya apa dia? Mengenyangkan. Tapi ada ke tidak sesuatu yang lain daripada adat tersebut? Ada. Itu dikatakan keputusan yang berdasarkan kepada berlakunya berulang-ulang kali dan keputusannya sebahagian besar menunjukkan adalah sama. Contoh, sepinggan banyak tadi kan, kita buat keputusan macam mana? Api. Api yang menyala tadi itu kita julurkan tangan atas api tersebut, biasa dia terbakar kan. Kalau tak terbakar, hebat. Jari kan, nyalakan api tadi, kita letak jari kita. Terbakar ke tak terbakar? Bakar. Kita pergi ke zoo negara, rimau tengah lapar tu, julur jari kita, makan pada adat. Tak, yang kalau rimau lapar lah, kalau rimau kenyang peduli dia. Tak. Sekarang ni pada adat tadi, api itu pasti dia akan membakar jari kita. Tapi ada orang kata, saya letakkan jari di atas api, tak terbakar. Ada. Pada adatnya, terbakar. Kalau kita katakan mustahil, dia pasti terbakar. Takkan terjadi tidak terbakar. Nabi Ibrahim AS tak terbakar. Jadi, kita katakan, pada adatnya wajib terbakar, mustahil tidak terbakar, pada akalnya adalah harus terbakar. Nah, kita pastikan yang itu supaya tidak boleh terbeza. Ini akal, ini adat. Kalau menafikan kedua-duanya atas jalan akal dan jalan adat, maka ulama kita mengatakan membawa kepada kufur kerana menafikan mukjizat yang berlaku kepada para nabi. Faham baik-baik. Kemudian dia kata tidak atas jalan berulang atau takarur tadi. Takarur maknanya berulang kali. Keputusan sebagian besarnya adalah menunjukkan sama. Maka itu dikatakan adat. Orang mandi siram dengan air, basah ke tak basah? Basah. Pada adat mesti basah. Pada adat. Nah. Baik. Halnya sah menyalahinya. Nah. Padahalnya sah menyalahinya. Artinya menyalahi kebiasaan yang terjadi. Dia kata, ustaz ni kata nak datang, tapi tak datang pun. Pada adatnya ustaz tak pembohong, tapi
boleh jadi juga berbohong. Ha? Maknanya pada adat, pada adatnya boleh dia, pada adatnya adalah mustahil dia berbohong. Nah, wajib dia tak bohong. Ah ha, tu. Dia kata nak datang tapi tak datang-datang. Kita kata macam mana tu? Pada adatnya dia tak berbohong. Ah ha, tak. Karena adat bagi mana-mana guru agama itu tidak berbohong. Tapi boleh tak jadi dia bohong? Boleh jadi dia bohong. Maka atas kita punya husnuzan macam mana? Kemungkinan dia tak perasan, kemungkinan dia tak sedar, kemungkinan dia tidur dan sebagainya, ya. Baik. Dan tiada memberi bekas. Dan tiada memberi bekas salah suatu itu kepada lainnya. Dah. Dan tiada memberi bekas salah suatu seperti api dan membakar. Api dan membakar. Tiada memberi bekas salah suatu seperti api itu kepada yang lainnya, kepada membakar sehelai kertas. Jadi pada adat api diletakkan kertas kering pasti dia akan membakar. Itu pada adat. Dan itu pada adat. Jadi katakan, dan tiada memberi bekas padahalnya sah menyalahinya, dan tiada memberi bekas salah satu itu kepada lainnya. Maknanya boleh terjadi kertas kering itu diletakkan atas api maka tak akan terbakar. Seperti kisah yang pernah sebutkan pada kuliah dulu, lama dah. Kisah berlaku kepada tuan guru saya sendiri. Rumah dia terbakar, kita dengan tuan dulu kan, rumah dia terbakar habis semua kecuali kitab. Kitab daripada kertas yang lama kuning-kuning tak dibakar api, rumahnya habis terbakar. Pada adatnya macam mana? Mustahil kertas kering tak terbakar. Pada akal harus tak terbakar. Kerana Allah boleh menjadikan api tidak dapat membakar kertas. Pada adatnya terbakar. Mustahil tidak terbakar. Pada akal harus tidak terbakar. Baik, faham baik. Jadi kata boleh jadi menyalahi kebiasaan. Nah, itu dipanggil dalam istilah kita kitab lama, dia kata mencarikan adat. Baik. Seperti api. Api membakar. Boleh jadi tak terbakar. Seperti mana Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar oleh Namrud. Dah. Namruz nama sebenar dia. Namruz. Dah. Dibakar, membakar Nabi Allah Ibrahim tapi tak terbakar. Ha? Baik. Dan makanan itu dalam mengenyangkan atau tidak mengenyangkan. Dan sekalian api dan makanan dan barang sebagainya. Dan apa juga yang semisal dengan api dan makanan. Buatlah contoh lain. Air, air basah ke dan sebagainya. Sama aja. Pada adat, kalau dites itu keputusan dia, maka itulah yang terjadi. Sebaliknya adalah mustahil. Tetapi kalau pada akal belum tentu lagi mustahil. Karena bergantung kepada innallaha ala kulli syai'in qadir. Baik. Dan bicara tafsil hukum adat itu, tafsil apa dia? Terperinci. Dan bicara, yakni perbahasan secara terperinci tentang hukum adat itu telah tersebut, makna telah disebutkan oleh ulama dalam kitab Mutawwalat. Mutawwalat artinya kitab yang panjang-panjang perbahasannya. Dan hukum syarak itu, Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Al-Fatihah.